tujuan saya maksudnya keluar daripada masuk saya pergi setelah gua ni lah kan. Ha, saya selalu dengar Dato' kata keluar gua. Ha, pasal saya sebelum ni macam menyembunyikan diri sikit orang buta kan. Saya dengar macam banyak tahu dah. Kenapa? Yeah. Saya cuba sebelum ni dalam masa 5-6 tahun ni saya cuba macam-macam perniagaan pun untuk comeback dulu semasa saya tengah tinggi dulu. Turun 2 bulan, 3 bulan je. Ha, lepas tu dia boleh naik balik. Tapi kali ni lagi tu, lagi dalam kan. Sampai lah titik yang terbawah sekali. Ha, saya dah tak boleh tahan dah. Yang paling bawah saya tu apa keadaannya? Maksudnya sampai duit nak belanja diri sendiri pun tak ada tu kan. Bukan juta ini sendiri kena hutang dia, dia boleh jauh isteri sekali. Dia je boleh cakap isteri-isteri. Kita tak boleh. Dia lesen besar. Sampai dah memang dah untuk menyara diri sendiri pun tak boleh kan. Ha, jadi itulah sampai saya keluar lah. Saya beranikan diri. Saya dah tak fikir apa dah. Sebagai tanggungjawab pun sebagai seorang bapa kan. Itu apa yang lagi pressure pada apa waktu tu kalau saya tahu. Apa yang membuatkan akhirnya nak keluar? Nak keluar dan appear. Okey, kebetulan pula jatuh pada bulan Ramadan tu kan. Mesti hari raya. Lepas tu biasa ibu-ibu bapak-bapak ni lain sikit. Kalau lebat amnak ni tu yang saya dah kata dah. Dah tak boleh lah. Inilah masa aku dah kan. Dah tak boleh nak lapar. Dah tak boleh nampak apa lagi dah. Pasal saya dah cuba sekali sekian. Jadi saya keluarkan diri. Macam itulah, keluarkan diri pun secara tak sengaja. Niat saya bukan nak keluar waktu macam ni je kan. Buku macam ni, saya pun tak sangka ni kan. Saya hanya untuk 6 followers ni tau kan. Dah 2 minggu dah saya letak gambar anak saya yang great orang kenal pun tak jalan kan. 6 orang kebal tu okay. Diorang ni tak nak follow aku kan. Masa tu keluar tu nak cakap apa? Nak jual apa? Saya keluar tu nak minta kerja. Tu sambil-sambil saya tengah down tu. Masa tu baru balik mahkamah. Ada kes ni rumah tangga yang utama tu kan. Pandai saya nak panggil orang tu, contoh-contoh saya ambil kawan untuk jadi ahli tuan kuasa berdamai kan. Itu pun saya nak berbayar, pasal kawan tak ada kan. Saya ajak kawan ni RM50, itu pun nak bayar je pun saya hutang dia. Petang nanti saya bayar, gitu kan. Itu lagi tambah tekanan tu, pagi tu. Mana nak cari duit ni, nak bayar itu lagi ni, anak nak raya ni apa semua kan. Tangkap dia gambar dan kereta selfie. Tertaip je, dia minta kerja kan. Pasal saya target dalam 600-700 view je. Mana kawasan sekitar kerja bagi kerja. Hanya nak cik kerja je. Ini sebelum hutang tu, jauh sekali nak fikir ni. Sebelum tu memang tak ada kerja tu. Tu bankrupt, nak buat kred pun tak ada. Semua akan tanya, kau bankrupt pun boleh. Tak ada. Lesen, saya nak renew lesen pun tak berduit tu kan. Allah Akbar. Jadi, apa saya post hari tu. Ni fikir kerja pasal Ramadan pun cukup tu. Tak apalah. Jadi untuk belanja anak-anak tu kan, jadilah kan. Lepas tu, saya post lah. Tapi orang tak ada tu kan. Gocang lepas tu dah 40,000 lebih viewer tu. Ni saya dah tukar ke rumah apa semua kan. Saya takut kena kat Adira. Nanti Adira kan hati apa semua. Nanti orang kata, itu lagi kau sampai merempak tu kau tak jaga. Saya takut itulah pandangan orang kan. Jadi saya dah risau kat situ. Kebetulan nak setengah jam lepas tu wartawan MTA call saya. Dia ada nombor telefon lama kan. Dia telefon, betul ke tu nak cek kerja tu account tu? Ya betul, saya cek kerja. Boleh tak saya interview? Saya interview ni, saya takut ni. Saya takut nanti kan, takutlah kita fikir wartawan buat tajuk lain. Cerita lain. Cerita lain, tak apa tu. Macam ni tu. Pasal benda ni pun dah keluar. Jadi pun dalam-dalam biar tu buat interview. Apa, mana tahu nanti ada orang lagi yang hebat dan bagi peluang kerja ke apa ke kan. Mana dah tahu ke kan, kami akan cerita yang elok je. Kalau gitu betul lah saya pun fikir dalam-dalam kurang melangkah ni kan. Tak apalah, dia beranikan diri. Lepas tu lah yang mahal tu, dia nak bagi saya 1,000. Duit ada tu kan. Berapa jam je? 1,000. Sedap ni tu kan. 1,000 kan. Laju saya sampai. Saya sampai Interview. Interview pun dia tak bagi saya naik ofis datang kan. Dia kata kat bawah dia tak apa. Tak apalah dia kata kan. Tu interview tu semua. Memang saya cerita pun memang betul. Saya tak ada buat nak wayang ke nak marketing ke tak ada. Itulah. Nak cek kerja. Lepas tu diorang ajak saya untuk berbuka sama kan. Tapi saya hari tu memang saya tolak lah. Pasal saya je nak makan sedap, anak-anak kat rumah pun tentu kan. Jadi saya itulah. Semenjak itulah saya dah jadi TikToker sekarang.